Angkatan bersenjata Rusia sama sekali tak memberikan kesempatan kepada pasukan lawannya untuk bisa bernafas dengan bebas. Mengandalkan pesawat tabur awak atau drone seri lancet, pasukan Putin terus membuat kubu musuhnya dapatkan kerugian yang signifikan. Terbaru, sebuah video viral di media sosial Telegram pada Rabu 12 Juni 2024. Pada video tersebut memperlihatkan momentum penghancuran peralatan militer radar P-18 Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Tak ada waktu lagi untuk tentara Ukraina bisa menyelamatkan peralatan militernya. Amunisi berkeliaran Rusia dengan kecepatan maksimal datang menghantam hingga timbulkan kehancuran total pada target seperti yang terlihat dalam rekaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.